Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, hari ini Selasa 13 Juni 2023, dan kita kembali lagi hunting masih di seputaran jalan bypass, tepatnya di Pisang, di pool atau loketnya Palala PT Putra Transindo Mulia. Nah, kali ini kita huntingin lagi nih keberangkatan bus Palala tujuan Jabodetabek. Nah, ada berapa unit yang berangkat pada pagi hari ini menuju Jabodetabek? Nah, biar nggak penasaran seperti apa keseruan hunting kita, nah yuk saksikan terus video ini sampai habis, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Nah, ini baru masuk nih unit Palala yang datang dari arah Sungai Limau, Pariaman, Powakamba, via Kota Padang E09 dengan julukan Duta Budaya. Nah, ini bus diparkirkan dulu dan bersiap-siap menaikkan berangkat penumpang dan para penumpang yang naik di pool Palala Jalan Bypass Pisang Kota Padang. Nah, ini di balik kemudi ada mamak viral nih, yaitu Mak Wandi Duta Budaya. Nah, hari ini para penumpang yang naik dari pool Palala Jalan Bypass Pisang ini cukup ramai ya, dan sebagian penumpang belum ada yang datang ke pool Palala Jalan Bypass, dan sebagian lagi udah datang nih ke pool Palala. Nah, ini penumpang mulai bersiap-siap untuk menaikkan barang bawaannya ke dalam bagasi dan dibantu langsung oleh kru Palala E09 dengan julukan Duta Budaya. Nah, ini driver lagi santai dulu nih di dalam pool Palala. Nah, ini kru juga bersiap-siap nih. Nah, setelah bus selesai diparkirkan, nah ini kru langsung menaikkan barang-barang penumpang bus Palala E09 dengan julukan Duta Budaya yang naik dari pool atau loketnya yang ada di Jalan Bypass Pisang Kota Padang ini. Nah, ini hari ini penumpang cukup ramai nih yang naik dari pool Palala yang ada di Jalan Bypass. Nah, ini Mak Wandi lagi beristirahat dulu nih sambil ngopi di dalam pool dan sambil mengurus surat jalan untuk berangkat pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk informasi keberangkatan hari ini masih 3 unit ya yang berangkat dari Sumatera Barat, seri A, B, C. Nah, sedangkan seri C itu merupakan tujuan ke Bogor atau Sumbar Bogor. Nah, buat teman-teman yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya juga bisa nih cobain armada dari PO Palala dengan seri C1 ya. Nah, jadi untuk teman-teman silakan nih cobain armada dari PO Palala. Sekarang Palala ada 3 seri A, B, C. Nah, sedangkan untuk yang B itu merupakan start awalnya dari Sungai Limau, Pariaman, Powakamba, via Kota Padang. Nah, sedangkan seri A dan C itu start awalnya dari Payakumbuh ya. Nah, ini para penumpang udah mulai naik nih satu persatu ke dalam kabin Palala E09 dengan julukan Duta Budaya. Nah, ini kru masih memuat barang-barang penumpang sebagian ke dalam bagasi bus Palala. Nah, ini kru masih menaikkan barang-barang penumpang dan para penumpang yang naik dari pool Palala Jalan Bypass Kota Padang. Nah, ini para penumpang sebagian ada yang belum datang ke pool Palala Jalan Bypass Pisang ini. Nah, ini driver masih istirahat nih dan sambil ngurus surat jalan di dalam pool Palala. Nah, nanti kita akan coba masuk ke dalam kabin bus Palala ya. Nah, jadi untuk okupansi penumpang hari ini cukup ramai ya, dan untuk Palala ini tetap berangkat 3 unit menuju Jabodetabek dan juga ada tujuan ke Bogor ya. Nah, ini sebentar lagi bus akan diberangkatkan menuju Jabodetabek dan Bogor. Nah, ini kita tunggu aja nih busnya berangkat nih.
Nah, yuk sekarang kita coba masuk ke dalam kabin bus Palala E09 dengan julukan Duta Budaya. Nah, ini dia suasana di dalam kabin. Penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menggunakan PO Palala. Dan ini dia para penumpang yang naik dari arah Sungai Limau, Pariaman, Powakamba, via Kota Padang. Dan nanti para penumpang akan bertambah lagi di Terminal Bahari Solo. Nah, yuk sekarang kita keluar lagi, oke? Nah, itu dia para penumpang yang naik dari arah Sungai Limau, Pariaman, Powakamba, via Kota Padang. Nah, jadi penumpang hari ini hampir full seat ya, dan nanti akan bertambah di Terminal Bahari Solo. Nah, ini kru masih menunggu sebagian penumpang yang belum datang ke pool atau loketnya Palala Jalan Bypass Pisang ini. Nah, ini sebentar lagi bus akan diberangkatkan menuju Jabodetabek. Nah, jadi untuk keberangkatan hari ini Palala konsisten ya, berangkat 3 unit per harinya, seri A, B, C1. Nah, ini kita tunggu aja nih, bus akan berangkat sebentar lagi sambil menunggu penumpang yang belum datang. Nah, ini kita tunggu aja ya. Nah, ini Mak Wandi lagi nyantai dulu nih di dalam pool Palala. Nah, ini para penumpang udah hadir semua dan udah naik semuanya ke dalam kabin bus Palala E09 dengan julukan Duta Budaya. Nah, ini Mak Wandi udah selesai nih ngurus surat jalan di pool Palala Jalan Bypass Pisang ini. Nah, ini artinya bus akan berangkat menuju Jabodetabek. Nah, jadi untuk hari ini penumpang hampir full seat ya. Nah, ini kita tunggu keberangkatan bus Palala E09 dengan julukan Duta Budaya. Nah, ini di balik kemudi ada Mak Wandi nih, Mama Viral nih. Oke, kita tunggu aja ya. Nah, ini berangkat nih Palala E09 dengan julukan Duta Budaya. Semoga selamat sampai tujuan buat Palala E09. Nah, nanti bakalan singgah ya di Terminal Bahari Solo dan langsung gaspol menuju Jabodetabek. Nah, oke teman-teman semuanya, sekian dulu hunting kita di Pool Palala. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tunggu video terbaru. Oke, bye-bye. Terima kasih.